صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Umat Muslim tentu saja sangat gembira dengan datangnya bulan penuh berkah ini. Salah satu yang harus dipersiapkan adalah menu buka puasa. Tak perlu repot-repot beli di luar, karena kamu bisa membuat menu berbuka puasa sendiri. Kalau masih bingung, berikut beberapa menu makanan yang bisa menggugah selera kamu. Berikut ini adalah 10 menu buka puasa yang menggugah selera 2021. Number 1. 1. Sup ayam kampung. Menu makanan berbuka puasa yang pertama yaitu sop ayam. Sop ayam menjadi sajian hangat dan lezat untuk pencernaan Anda yang seharian menahan lapar dan haus. Makan sayur itu penting. Ini nih jenis masakan berbahan dasar sayur yang sering banget kita jumpai di tiap-tiap rumah. Bahan dasarnya yang terdiri dari wortel, kentang, buncis, serta bahan tambahan seperti bakso, ayam, sosis, hingga daging sangat mudah dicari di toko sayur. Untuk membuat sop ayam, gunakan ayam kampung bukan ayam potong untuk mendapatkan rasa kaldu yang benar-benar gurih. Number 2. 2. Tumis kangkung. Menu makanan berbuka puasa selanjutnya yaitu adalah tumis kangkung. Kangkung merupakan sayuran bergizi yang kaya nutrisi. Sehingga hal tersebut cocok menjadi menu berbuka puasa Anda. Number 3. Sayur lodeh rebung pedas. Menu makanan berbuka puasa yang ketiga yaitu sayur lodeh rebung pedas. Meski masakan pedas, disarankan untuk tidak membuatnya terlalu pedas karena setelah puasa seharian, perut Anda tidak bisa langsung menerima makanan yang terlalu pedas. Namun, menu ini sangat cocok menjadi varian makanan berbuka puasa Anda. Kunci dari membuat masakan rebung yang enak adalah proses perendaman selama semalam. Number 4. 4. Kroket isi keju meleleh. Kroket terbuat dari kentang dan wortel yang bergizi untuk tubuh Anda sehingga cocok sebagai menu makanan berbuka puasa Anda. Tambahan keju meleleh akan menciptakan kelezatan yang unik di dalam lidah Anda. Number 5. 5. Capcay Jawa. Capcay adalah perpaduan berbagai jenis sayuran yang dibumbui sedemikian rupa hingga menghasilkan rasa yang gurih dan lezat. Capcay cocok menjadi menu makanan berbuka puasa. Penyajiannya yang sederhana membuat jenis makanan yang satu ini jadi andalan banyak orang. Bagi mereka yang tidak terlalu menyukai sayur-sayuran, ini bisa menjadi alternatif pilihan karena topping bisa ditambah sesuka hati sesuai selera. Number 6. 6. Es pisang hijau. Ada beberapa alasan kamu disarankan untuk mengonsumsi makanan manis saat berbuka puasa. Salah satunya adalah makanan manis bisa menggantikan energi kamu yang hilang dengan cepat. Nah, salah satu menu buka puasa sederhana dan praktis yang bisa kamu coba berikutnya adalah es pisang hijau. Suasana panas yang membuat dehidrasi kalau puasa seharian cocok untuk mengonsumsi minuman maupun makanan yang manis. Salah satunya yaitu es pisang hijau. Es pisang hijau rasanya yang menyegarkan dan lezat. Number 7. 7. Kolak pisang ketela legit. Berbukalah dengan yang manis. Itulah anggapan yang melekat pada banyak orang. Salah satunya yang paling sering dijadikan pilihan adalah kolak. Tak heran, hal ini menjadikan kolak sebagai makanan penutup yang paling banyak dijual pada menu takjil buka puasa. Untuk melengkapinya, Anda bisa memilih makanan berbuka yang lebih ringan mengingat tekstur kolak sendiri sudah bersantan. Kolak pisang ketela yang manis dan mengenyangkan cocok menjadi menu berbuka puasa sebelum memakan makanan yang berat. Selain mudah membuatnya, Anda juga bisa menyajikannya dalam keadaan hangat dan dingin. Number 8. 8. Es buah. Minuman segar yang satu ini cocok untuk dijadikan sebagai menu buka puasa yang digemari oleh banyak orang. Cara membuat es buah pun terbilang cukup mudah.
kamu hanya perlu menyiapkan 4-5 jenis buah favoritmu. Biasanya es buah identik dengan buah-buahan segar seperti melon, kiwi, stroberi, pepaya, dan anggur. Untuk kuahnya, cukup siapkan air matang, susu kental manis, dan sirup stroberi. Namun jika tidak ingin memakai sirup pun tak masalah. Kamu bisa menggunakan susu saja dan sajikan bersama es batu. Number 9. 9. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau sangat mudah dibuat dan bisa disajikan dalam keadaan hangat maupun dingin. Selain olahan kolak pisang, ada juga olahan sajian menu buka puasa yaitu bubur kacang hijau. Makanan ini juga ternyata memiliki banyak manfaatnya. Kandungan kacang hijau ternyata memiliki vitamin A, B, C, dan K yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Khasiat adanya kacang hijau sendiri dipercaya dapat melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, menjaga berat badan, dan menyehatkan tubuh. Number 10. 10. Pepes jamur. Tekstur dan cita rasa khas membuat masakan ini nagih, apalagi jika dimakan bersama nasi hangat. Ternyata cara membuat dan mencapai tekstur yang dimiliki itu tidak sulit loh. Makanan yang satu ini patut untuk kamu coba saat berbuka puasa nanti. Dengan mengonsumsi makanan ini, berarti kamu sudah mengurangi kolesterol yang terdapat pada masakan yang digoreng. Selain bisa dijadikan menu buka puasa, pepes tahu jamur juga bisa dijadikan menu untuk sahur. Nah, itulah dia 10 menu buka puasa yang menggugah selera. Jika kamu tahu menu buka puasa lainnya, tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.